ini maksudnya apa? Nggak tahu juga. Jadi kata Ibu Heri tadi, kita ada pertukaran pelajar dan kita jadi siswa yang mewakili. Pertukaran pelajarnya kemana? Ya kata Ibu Heri sih kita bakalan dikirim ke kampung gitu, pondok pesantren juga, tapi di kampung. Sejauh apa sih? Ya nggak tahu lah, pokoknya kita nurut aja deh sama ibunya, daripada susah ya kan. Kita semua siap-siap. Iya juga sih. Iya. Let's go. Sa, ini loh, dulu kan mau ikut. Takut katanya ikut pertukaran pelajar. Kenapa? Aduh, ya coba kamu duduk dulu, duduk dulu. Kenapa? Aku tuh kepikiran. Kepikiran kenapa? Iya, aku tuh banyak dengar-dengar dari orang-orang. Katanya di sana tuh kayak banyak banget kejadian mistis-mistis gitu. Kejadian mistis? Kamu percaya hantu? Gak percaya sih, tapi kebanyakan orang-orang bilang siswa-siswa kayak kita ini di sana tuh banyak kayak kerasukan, orang-orang hilang, kayak yang kamu dengar tuh cuman berita-berita aja. Kamu percaya kan sama adanya Tuhan? Iya, percaya. Tapi Sa, ini beda. Dan itu tuh berita sama. Pokoknya semuanya kamu serangin aja sama Tuhan. Pasti semuanya lancar. Tapi kalau kejadian sama kita? Itu udah tanggung jawab Tuhan. Nah, ini dia asramanya. Astaga.
banget. Kamu kenapa nangis? Aku sedih, kamu jatuh. Aku cuma jatuh aja kok, kepala aku sakit dikit aja. Aku kayaknya mau sekolah deh. Gak usah sekolah, kamu baru aja jatuh. Jangan kayak gitu, Sa. Kenapa? Pokoknya jangan. Di dalam itu bau. Kayaknya ada paket gas deh. Ayo kita ke kamar aku aja. Aku punya banyak novel banyak loh. Aku tuh sebenarnya sedih, khawatir juga. Kayaknya ada yang ngaduin aku deh. Kalau misalnya aku gak turun sekolah, kira-kira siapa yang ngaduin? Sofia? Kunci bedak. Kamu ajak Sofia masuk ke dalam sana. Sofia, apa? Ikut aku ke gudang. Apa? Kujut. Selamat datang, Sofia. Tutup pintu.